tikus mati apa kambing ya? Astagfirullahaladzim! Bau banget sih lo! Ini cuma nakal-nakal lo doang kan? Biar bisa deket sama gue, iya kan? Ini, sini lepasin baju gue kalau gitu! Iya Bu, saya Herman. Ibu dengan ibu siapa? Kenapa Pak Herman lupa sama saya? Saya yang ngerawat Fatimah, Pak. Saya Maryam, Pak. Ada kontrakan Inyong sebulan cuma 300 ribu. Tapi lu harus bayar 3 bulan di muka. Tapi tenang aja, buat lanang yang paling cakep kayak lu, gua kasih harga bagus. 900 ribu per 3 bulan. Sama aja dong, Bu. Fatimah, lo pasti kuat. Lo harus bisa. Fatimah. Ternyata lo bisa terluka juga. Gue pikir tuh lo wanita super. Yang punya otot baja, tulang besi, gigi kawat. Nyatanya lo cuma wanita lemah. Sama lo, lo tuh udah baik banget sama gue. Tapi kadang-kadang lo tuh nyebelin banget, tau gak? Oke, gue jujur, kalau bukan lo yang bayarin kontrakan gue, mungkin sekarang gue udah jadi gembel jalanan. Waktu gue diusir sama bokap. Sayang sama lo. Gue janji, gue bakal nemuin pelakunya. Gue janji, Pak. Ada. Fatimah? Ada. Sakit ya? Yang mana sakit? Gue tiupin. Cari kesempatan aja lo pegang-pegang tangan gue. Dasar cowok sama aja. Yeah, sedang nyari-nyari kesempatan. Gue tuh cuma khawatir sama lo. Gue pikir lo tuh geger otak, tau gak? Nyatanya cuma keseleo sama lecet-lecet doang. Kalau gitu kan gue bawa ke tukang urut aja. Wah, songong lo. Belum tahu aja kalau udah gue tonjok pakai tangan gue. Ini masih mending gue tolongin lo. Masih aja ngeyel. Permisi, suster. Oh, iya, Pak. Dokter Dodo Susilo udah datang? Oh, udah datang. Bapak silakan masuk aja, Pak. Oh, iya. Makasih ya. Farel? Mau jenguk siapa dia, ya? Kayaknya kaki gue udah sembuh nih. Coba pakai jalan, ah. Fatimah. Pak Herman. Sini Om bantu. Awas. Kamu kok bisa dirawat di sini? Kaki kamu kenapa? Aduh Pak, saya habis ditabrak sama orang Pak. Astagfirullahaladzim. Yang nabrak kamu siapa? Kamu udah tahu orangnya siapa? Justru itu. Orangnya pengecut banget, Pak. Abis nabrak saya, dia langsung kabur. Oh iya. Terus kok Bapak bisa ada di sini sih, Pak? Oh, iya. Barusan saya habis check up. Tiba-tiba Om lihat Farel keluar dari ruangan ini. Om masuk aja ke dalam. Ternyata kamu dirawat di sini. Om seneng. Farel dekat sama kamu. Dia itu soalnya nggak punya banyak teman. Soalnya sikapnya itu nggak peduli sama orang lain.
emang, Pak. Dia tuh emang manusia langka. Wajibnya masuk museum. Maaf, Pak. Gak apa-apa kok. Om juga mikirnya gitu. Memang dia orang langka. Soalnya dia tuh jarang dekat sama orang. Kalau dia bisa datang ke sini ngejenguk kamu, berarti Farel itu udah rasa sama kamu. Sama wanita. Woi! Sini! Lepasin! Saya ditaksir sama orang kayak dia. Maaf, Pak. Sampai lupa kalau Bapak ini bapaknya Farel. Gak apa-apa kok. Om suka orang yang jujur. Ya, emang sih dia itu keras kepala. Tapi sebenarnya dia itu anak baik loh. Ya emang harus baik, Pak. Dia kan anak kuliahan. Berpendidikan tinggi. Emang harus baik kan, Pak? Tapi kalau Om lihat, kamu itu sama Farel ada kemiripan. Kalian berdua itu sama-sama cerdas. Kamu kenapa gak kuliah aja kayak Farel? Kuliah? Biaya dari mana, Pak? Nungguin ujian duit turun aja kagak turun-turun, Pak. Udah, kamu duduk dulu. Ibu mau nyari kunci dulu. Makanya, lain kali itu hati-hati. Iya, Bu. Fatimah mah udah hati-hati. Tapi kayaknya itu orang yang nabrak Fatimah emang sengaja deh, Bu. Siapa itu orang? Fatimah juga nggak tahu, Bu. Kalau Fatimah tahu, udah Fatimah kejar kali, Bu, itu orang. Kunci mana lagi? Bu, Fatimah mau nanya deh, Bu. Kalau ada orang yang mau biayain Fatimah kuliah gimana, Bu, menurut Ibu? Hari gini mana ada orang yang mau? Ada, Bu. Bapaknya si Farel, Bu. Bapaknya Farel? Emang benar dia mau? Mau, Bu. Jangan-jangan tuh orang ada maunya lagi. Sebaik banget sih. Menurut Ibu gimana? Ntar deh, Bu pikir dulu. Sorry. Bukannya gue mau ninggalin band kita. Tapi akhir-akhir ini kepala gue tuh bener-bener pusing banget, tau nggak?
Ya sumpah ngomong dong lo. Telepon gak diangkat. Akhir-akhir ini lo jarang masuk kampus. Iya Rel, lo ngilang itu aja kayak ditelan bumi tau gak? Lo mau cabut dari band kita. Nanti band kita gimana? Valisnya gak ada, siapa yang mau gantiin selain lo? Iya ya, gue minta maaf. Kamu tuh benar-benar gak mau rugi ya? Kayak ibu dong, tuh. Ibu tuh rela berkorban. Gak kayak kamu. Kamu tuh gak mau rugi orangnya. Ini tuh bakal calon dosen kamu nanti. Fatima sama ibunya ke kampus. Mau ngapain mereka? Pakai cara bawa gerobak segala lagi. Apa dia udah benar-benar sembuh? Baru aja kemarin keluar dari rumah sakit. Rel, lu fokus dong. Gimana sih lu? Band kita ini ke depannya kayak gimana? Ada-ada aja sih lu. Ibu tuh orang yang gak mau rugi. Jadi ibu bawain makanan buat calon dosen kamu. Oh, gua tahu nih. Lu ngilang gara-gara cewek tukang buah itu kan? Makanya lu jadi jarang latihan sekarang. Hah, lu jangan asal ngomong ya. Tukang buah itu punya nama. Dan namanya itu Fatima. Paham lu? Rel. Udah, gak usah pakai emosi. Kita itu satu band. Mau band kita bubar? Ya udah. Gue minta maaf. Terus kapan kita latihan lagi? Kalau bisa secepatnya. Jadwal kita masih banyak, Rel. Gimana menurut lo? Ya udah. Kita ke kantin. Ya. Clara tulis namanya di sini, habis itu alamat, umur, hobi dan jangan lupa nama orang tua. Ih, nenek-nenek juga tahu, Keles. Sekarang isinya gimana? Lepasin. Clara, you think masa nenek-nenek kuliah di sini? Udah enggak ada, Clara. Mami, Mami, Clara emang harus banget masuk kuliah sini. Mami, Mami capek, Mami kalau ketemu kayak dia. Kalau capek, tandanya Clara udah ngerti apa maksud Melisa. Pokoknya ya, kalau Clara sampai ada yang enggak ngerti, tanya Melisa. Kapanpun dan dimanapun Melisa akan membantu Clara. Dan jangan lupa, tenang aja ya, Clara. Gua setia kok sama kakak sepupu lo, sama Kevin, my baby bala. Ah, baby bala-bala. Setia sama baby bala-bala. Kamu ini panjang umur deh. Baru diomongin. Ya Allah. Lama banget sih. Ini ibu pegel nih nungguin. Pakai digembok-gembok segala lagi. Emangnya ada apa? Yang mau nyolong itu gerobak butut? Emang kagak ada, Bu, yang mau ngambil beginian, Bu. Tapi kan kita tetap harus waspada. Kali-kali aja dia mau ngambil. Ntar kita kagak bisa dagang lagi, Bu. Ih, bayi bala-bala, kenapa ngeliatin Melisa? Genit, ih, pasti terpesona ya sama kecantikan aku. Aduh, Melisa jadi GR nih, malu. Oh ya ya, sari-sari, hilang. Mami hamil lagi. Mami, hah? Diam lo. Enggak sayang, Mami gak kuat disini. Tunggu. Mana Melisa temenin? Tante So mau hirup udara segar cuy. Oh gitu. Ya Kevin ya sebentar ya. Jangan lupa minum obat. Aduh baby bala-bala, Tante Rena kasihan ya. Nyebelin banget sih itu anak. Jangan-jangan mamanya itu makan kelelawar liar sekali. Reina, kamu harus pergi dari ruangan ini. Itu Maryam kan? No. Oh my God, gak mungkin. Sekarang udah beres nih. Apa kabar, Mer? Kabar baik, Mbak. Alhamdulillah. Mbak Rena, akhirnya kita ketemu lagi. Subhanallah. Yuk ngapain ada di sini? Saya nih nganterin Fatimah mau daftar kuliah. Ya. Bu, dia siapa sih, Bu? Ini kenalan ibu.
masih cemberut aja sih? Kamu masih jealous ya? Iya, masih jealous ya? Kamu tenang aja. Aku tuh gak bakal berpaling ke Farah. Aku tuh gak suka sama dia. Hati aku cuma buat kamu seorang. Gua, Kevin. Iya. Cemburu sama lu, Melissa. Iya. Karena Farel. That's right. Amit-amit tau gak? Gua tuh mendingan pacaran sama Kambing. Kambing tuh banyak yang lebih cakep daripada lu. Gak berisik lagi. Beneran deh. Mel, lo lihat dong anak-anak pada ngeliatin kayak gitu. Ini kampus, Mel, kampus, bukan TK. Gak apa-apa, bagus. Biar bagus. Mereka semua tahu kalau aku milik kamu dan kamu milik aku. Aduh. Seorang selamanya. Jadi ini Fatimah, anak yang pernah kamu ceritain ke saya, bukan? Fatimah, ini Fatimah. Iya, benar, ini Fatimah, Mbak. Mbak, saya pergi dulu ya. Oh. Buru-buru banget, Mel. Assalamualaikum, Bu. Oh iya, niat lu kesini mau bantuin Clara, kan? Iya, benar. Gua lihat Clara kayaknya bingung deh ngisi formulirnya. Coba lu bantuin. Coba ya. Clara bingung kenapa, Clara? Ada yang gak ngerti? Enggak. Clara pintar dari mana? Orang nenek-nenek dibilang kuliah di sini. Kira-kira gua lepas juga dari nenek-nenek itu. Gila tuh orang gak ada berhentinya ngomong. Ya ampun, Clara. Aduh, gimana sih? Baby Balaba! Tunggu! Baby Balaba, tungguin! Aku jadi tinggal sih, nyebelin banget! Tadi dia siapa sih, Bu? Udah, gak usah dipikirin. Kita nyari tempat pendaftaran di mana ya? Apain sih dia? Tutup, Bu! Itu kan Fatimah. Ngapain dia ada di kampus ini? Oh, gua tahu. Pasti dia mau daftar jadi mahasiswi baru di kampus ini. Yes. Ini Neng Melissa kan? Yang suka beli campur sama Misra Ibu. Iya kan? Neng? Iya, Bu. Ini siapanya, Bu? Tetangganya ya? Atau baru ketemu di jalan tadi ya? Bukan, Neng. Ini anak ibu, namanya Fatimah. Kenalin. Bu. Fatimah namanya. Fatimah ngapain kesini? Mau kuliah di sini? Hah? Ya iyalah, gua kesini mau daftar kuliah. Masa mau ketemu sama lo? Fatimah, kok gitu sih? Cabut aja, Bu. Ya. Sebentar ya, Melissa. Kata si Uda teh, kamu mau kuliah lagi? Bener yuk, Fatimah udah daftar kuliah. Nih ayo, Fatimah tuh punya cita-cita. Fatimah pengen jadi orang sukses. Tapi tetap orang sukses yang berakhlak mulia yuk. Oh iya, kampusnya itu ya yuk, keren banget yuk. Udah gede, luas lagi. Kapan-kapan, Fatimah ajak ayo ya kesana. Lo kenapa, yuk? Kok mukanya kayak cucian belum disetrika gitu sih? Ada apa sih, yuk? Cerita kali. Ayu teh pengen juga kuliah. Pengen nuntut ilmu lagi. Ayu juga teh punya cita-cita yang tinggi, Fatimah. Sama kayak kamu. Pengen jadi orang yang sukses. Tapi, ya nggak mungkin lah Ayu teh bisa kuliah lagi. Pasti ujung-ujungnya mah dorong gerobak lagi. Tenang, yuk. Ntar Fatimah coba bantuin ya. Maksudnya teh apa? Jadi tuh ya, Fatimah kuliah itu dibayarin orang yuk. Kamu teh serius? Serius. Beneran ini teh? Beneran nih. Makanya ya, ntar Fatimah coba ngomong sama orang ya. Hah? Ih, Fatimah? Iya, pokoknya siapa tahu dia mau nambah anak asuh yang baru. Terus kalau ngeliat Ayu, siapa tahu dia mau. Ih, Ayu teh jadi senang pisan ini mah. Cepetan dikasih tahu ya, bilangin Ayu juga pengen kuliah, pengen jadi orang yang sukses, kasih tahu sama orangnya. Iya, apa sih yang enggak buat Ayu? Kita mah emang
bagai kepompong lah pokoknya mah sahabat best friend ah. Best friend forever ya. Oh teh serius kan gak bohong gitu? Ini teh beneran? Ya serius lah, mana mungkin Fatima bohong. Eh yuk, dia tuh orangnya baik banget. Aduh. Terus tuh ya, dia langsung setuju pas Fatima ngajuin sama kamu. Alhamdulillah, aduh Fatima. Tapi ini teh dia gak ngomong gitu pengen ketemu sama Ayu, pengen meet up gitu. Ya katanya nanti aja. Ya soalnya dia udah percaya banget sama rekomendasi Fatima. Aduh, alhamdulillah pisan Fatima. Pokoknya Maya, Ayu teh berdoa. Semoga orang yang nolongin Ayu ini nih yang bisa kuliahin Ayu dikasih rezekinya sama Allah lebih banyak lagi. Amin, ya Allah. Aduh. Tapi Fatima, ini teh Ayu kepo ya, penasaran. Ngomong-ngomong, siapa orang itu teh yang udah ngebantuin Ayu? Sebenarnya dia itu... Fatima, gua mau ngomong sebentar ya. Lu ngapain di sini? Kakak. Gua kagak ada waktu. Minggir. Bentar. Kasih gua waktu 1 menit. Gua mau ngomong sama lu. Semoga lu betah ya kuliah di sini. Yeah, emang harus betah. Namanya juga cari ilmu, ya jadi orang tuh harus pintar tau nggak? Gua tahu satu alasan lagi kenapa lu betah kuliah di sini. Pasti karena ada gua kan? Ini enak aja lu, yuk cabut yuk. Iya, cabut. Dengar ya, kalian semua di sini itu adalah pelacur. Jadi jangan yang berani macam-macam. Kalau sampai ketahuan ada yang berani ngelawan atau melanggar peraturan, kalian harus siap menerima hukuman. Ngerti ya? Ngerti. Lagi ngerti gak? Ngerti. Senior, begini ya kak ya, tadi tuh saya di luar udah ngegembok nih gerobak, saya kagak tahu kenapa ini bisa lepas. Lu ya? Lu kan yang matain gerobak gua. Wah parah, lu gantiin gak? Stop! Dibilangin jangan ngawas senior! Lu tuh junior di sini, ngerti gak sih? Kak, tapi kalau kagak ada nih gerobak, saya kagak bisa jualan. Gini doang, ngapain gue kuliah? Soalnya sok kenapa sih dendam banget sama gue? Masalah genting, penting, emergensi. Apa? Tentang apa? Ini teh, tentang si Fatima. Fatima? Ih, bukan urusan gue. Ini teh masalahnya penting pisan. Dijamin kepo. Kepo? Kayaknya teh,
gue bisa nempel sama dia, biar gue teh bisa masuk kelas sosialita gitu. Ah, emang keren pisan lah Ayu mah. Keren, euy. Woi! Katanya mau ngomong. Lama. Kaget. Jantungan, euy. Oh, ya, sini sini. Mak. Nanti sampai di kampus, jangan lupa tuh makan makanan ibu bawain. Bu, besok-besok gak usah bawa rantang lagi dong, Bu. Fatimah, mentang-mentang udah kuliah, penampilannya beda. Kuliahnya gimana hari ini, Fatimah? Kuliahnya mah belum mulai, ini aja masih ospek. Oh, ospek. Tapi ospek apaan nih? Pak Somad, masa ospek aja gak tahu sih? Ibu Meriam, memangnya ospeknya tahu? Kagak juga. Ya, sama dong. Ospek itu orientasi studi dan pengenalan kampus, Pak Somad. Ibu. Oh. Itu Pak Somad. Oh. Jadi ini calon mahasiswa. Meriam, duit lo banyak juga nih bisa ngulain si Fatimah. Tapi penampilan lo kampung banget, Pat. Kayak ondel-ondel, deso. Tapi no problem, isok eh. Pas banget nih lo ketemu sama Inyong. Inyong ini orangnya pinter. Inyong juga dulu pernah jadi mahasiswa S2. S2, S2. S1 aja udah pilok, gimana S2? Batu kali. Ngomong banget lo. Ngeledek Inyong lo. Lo kalau gak percaya Inyong bisa bawa surat menyuratnya. Oh. Sembarangan. Bawa ijazahnya mengkona. Sama aja, Mat. Jaja juga surat. Ya udah kalau gitu. Kita masuk dulu ya, Bu Mona, Pak Somad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good night ya. Good night, good night. Untung pulang, Mat, kalau nggak Inyong ngajar, Mat. Udah. Bagus, pulang. Aduh, ayo masuk anak. Udah masuk anak, cepetan. Oke, men. Gua siap jadi vokalis. Deal. Tapi apa ya nama band kita? Apa ya? Apa nama band kita? Gak tau. Ralph. Itu bokap lu kan? Hah? Papa, apa-apaan nih, Pak? Farel, kamu jangan lancang begitu. Ini sekretaris, Pak. Baru 2 bulan mama meninggal. Papa udah main gila sama perempuan ini. Farel, kamu dengerin dulu penjelasan Papa. Mana janji Papa, ha? Janji untuk setia sama mama. Mana, Pak? Mama tuh gak akan tenang di surga sana, Pak. Kamu dengerin dulu penjelasan Cukup, Papa. Pak. Sampai kapanpun, aku gak akan pernah percaya lagi sama omongan Papa. Ingat itu, Pak. Farel, Farel, pas! Aku udah muak sama Papa. Muak! Rel. Gue cabut, men. Fatimah, ih cepetan atuh. Kalau kita telat bisa dihukum sama kakak senior. Iya, sabar yuk. Bentar lagi juga kelar. Ya udah tuh sini di bawah. Eh, kalian udah pada mau berangkat? Iya, Bu. Sebentar ya, Ibu siapin rantang dulu. Eh, jangan, Bu. Jangan, Bu. Jangan. Malu, Bu. Fatimah, Bu. Kalau dibawain rantang begitu, udah gede, Bu. Ah, pokoknya Ibu kagak usah datang ke kampus ya, Bu. Kalau di ospek, kalau misalnya ada keluarga yang datang, ntar bisa dihukum, Bu. Iya, Ayu? Bener. Ya udah deh. Ibu nggak bawain apa-apa. Udah sana berangkat, Ki. Ayo, jagain Fatimah ya. Oh, siap. Tenang aja. Ya sudah, atuh kita berangkat, Fatimah. Pamit ya, Bu. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biarin gue, Mas. Lepasin gue. Mengkona. Udah, biarin gue. Udah, mengkona. Cukup. Mendingan lu pulang aja deh. Nyebut, Mona. Malu dilihat tetangga. Iya, ini bakalan ngebut biar gak telat kuliah. Iya, tapi udah deh. Lu kuliah boleh deh. Tapi lu perhatiin dong. Masa tas lu pakai Hello Kitty begini, tuh minum begini udah kayak anak TK. Kok nangis, Mengkona? Cuma tas ini doang, Mas. Satu-satunya yang Inyong punya, Mas. Mengkona, maafin gue ya, Mengkona, ya. Gue cuma baru bisa beli tas yang kayak beginian. Teh Mona, mau kemana itu, Teh? Nanya lagi lu, Pat. Lu lagi yuk, gak bisa lihat penampilan gue. Inyong ini mau kuliah. Emangnya masalah kalau Inyong mau kuliah lagi? Hah? Alhamdulillah. Mesti takut kesayang lo ya? Lu jangan ngadekin Inyong. Lagian emangnya salah kalau Inyong ini mau kuliah lagi. Masalah buat lo. Siapa yang bilang salah? Kak
Gak ada kata terlambat buat belajar, Bu. Apalagi buat belajar pede kayak Ibu. Hah? Ngeledek lu. Dasar lu gak punya sopan santun lu. Udah, Mengkona. Udah. Aduh, malu. Orang gak berpendidikan nih kalau begini nih. Aduh, udah. Minyak marah nih. Aduh. Ah, itu tasnya itu. Eh, mau kemana, Bu Mona? Mana-mana? Bener enak TK. Mau minum, mau bekal. Jalan dia kali. Mau sekolah. Nih juga nih, kelihatan nih tiga orang yang gak pernah jadi rayap alias makan bangku sekolahan. Bangku dimakan. Lu juga, Man. Bini lu kesayangan lu, kecintaan lu, Dina, lu diem aja, Man. Asal lu tahu nih, Mat ya. Gua kuliah laki itu karena gua mendukung program pemerintah, Mat. Wajib belajar. Bener tuh, Bu Mona. Ikut itu. Ikut paket hemat. Alah, Bu. Bukan paket hemat. Kejar paket, Cina. Paket apa? Paket nasi timbel. Bener kayaknya, Ma. Ini diskon di toko mall aja sih. Apa tuh paket apa? Paket B, Bu. Ah, paket A, paket ya, B. Ya, maksudnya begitu. Iya. Paket B. Ibu-ibu, paket tuh otak lu pada. Barangan aja kalau ngomong. Ya udah Gi. Sana berangkat. Tertelat loh. Sampai lupa. Ayo apa, Timah? Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua bisa telat. Baya, pikir lu, Mat. Iya. Mengkona. Dengerin semuanya. Kalau atribut kalian gak lengkap, kalian akan dihukum seperti teman kalian. Lihat. Hari ini kalian beruntung. Karena muka kalian tuh gak dicor-cor sama kakak senior kalian. Tapi ingat. Hari ini hari terakhir kalian. Jangan sampai kalian sia-siakan apa yang telah kalian lakukan selama ini. Oh iya, satu lagi. Kalau kalian dihukum, tapi atribut kalian lengkap, kita punya forum pengaduan di ruang senat. Fatimah, perlengkapan lu lengkap kan? Biar aku aja yang ngecek. Tolong. Aku lihat, lengkap kan? Peduli soal kelengkapan lo. Lo tuh ternyata anak janda ya? Janda yang kegatelan sama suami orang. Pantesan sifatnya nurun ke lo. Suka gangguin cowok orang. Maksud lo? Maksud gue, lo itu punya sifat suka gangguin cowok orang. Dan itu nurun dari ibu lo yang janda. Jangan-jangan lo ke kampus sini itu buat nyari pacar. Buat nyari cowok yang tajir biar lo jadi orang kaya, iya? Nah, denger ya. Saya kesini tuh mau cari ilmu. Bukannya mau genit-genitan kayak cabe-cabean kayak situ. Nyebelin banget lo! Wah, berani-beraninya lo ya. Lo boleh ngatain gue. Tapi lo gak boleh ngatain ibu gue. Oh iya? Dasar anak janda kegatelan! Udah. Lo apa-apaan sih? Kevin, bawa Melisa ke ruang senat. Kenapa sih si Melisa? Kayaknya benci banget sama si Fatima. Ayo, kocok lagi! Ayo, muter! Cino, lo tuh sengaja ya? Mau caper sama my baby baba? Mau aja lo mempermalukan gue depan junior yang lainnya. Lo sadar diri ya, Fatima? Udah. Lu tuh kalau ngomong pelan-pelan kayaknya lebih bagus deh. Daripada lu harus ngomong kenceng-kenceng kayak gitu. Sakit kuping gua. Mikir. Sayang, kamu kenapa sih galak banget sama aku? Aku kan berhak marah sama dia. Aku cuma takut kehilangan kamu. Aku takut kau berpaling ke hatinya dia. Udah Mel. Mendingan lu keluar sekarang. Gua tuh pusing tau gak denger suara lo. Keluar? Masa aku keluar sih? Gimana sih, gak mau? Oke, lo gak mau keluar. Fatimah, lo yang keluar. Gak. Kalau dia keluar, dia gak dihukum. Aku gak bisa terima, aku aja yang keluar. Awas ya, sampai dia gak dihukum. Fatimah, gue minta maaf banget ya. Harusnya tuh bukan lo yang minta maaf. Harusnya tuh cewek lo, tau gak? Minggir. Boleh juga, Ben. Gila, songong banget lo ya.
aja, jadi teh gitu ceritanya. Tuh, Fatima perlu. Eh, iya sebentar. Aduh. Gimana? Kamu teh dihukum? Terus kamu marah-marah sama si Melisa itu? Ya kagak, Fatima biasa aja. Cuma Fatima heran aja nih tuh ya, kok si Melisa bisa tahu ya kalau ibu Fatima tuh janda? Pakai yang gosipin segala lagi kalau ibu Fatima suka godain suami orang. Aneh. Benar Fatima, Ayu juga gak ngerti, ya gak ngerti. Ya iyalah kamu gak ngerti, kalau kamu ngerti juga kamu udah ngasih tahu aku. Udah enak-enakan ngobrol di sini. Lo dipanggil sama dekan. Apa? Apa lo? Apa? Dekan? Iya, dekan. Lo gila kali ya? Masalah sepele kayak gini, sampai lo bawa ke dekan. Kenapa emangnya? So what? Lo takut? Hei, enak aja, gue tuh gak takut. Soalnya gue gak salah. Kalau gue salah baru gue takut. Bagus, ikut gue sekarang. Apa? Tunggu di sini. Dasar pembeli. Pak. Fatima. Gua minta maaf ya. Udahlah, Vin. Eh, Kak Kevin maksudnya. Fatima cuma heran aja. Itu kenapa sih pacar kamu jadi ganas banget? Udah lama kagak makan daging ya? Apa jangan-jangan dia vegetarian? Vegetarian aja udah ganas begitu. Gimana karnivora? Lagi genting gini aja, masih sempet-sempetnya dia ngelucu. Gimana gue gak masuk? Gue ini panitia, jadi gue wajib untuk masuk. Melisa bilang di sini aja. Bayi bala-bala mau Melisa teriak? Mau? Enggak perlu. Nah gitu pak ceritanya. Bohong pak, saya gak salah pak. Iya. Kalau kamu tidak bersalah, tidak mungkin kan sekarang kamu ada di ruangan ini. Bener tuh pak, nggak ada sih maling aku maling, gak ada. Hah, gua tuh bukan maling dong nggak? Iya, lo emang bukan maling, tapi baru mau akan menjadi maling. Rampok hati pacar orang, apa lo? Apa lo? Wes, sudah dong, sudah. Teruskan. Misi pak. Silakan. Maaf Pak Tarjo, mengganggu sebentar. Ada Pak Herman ingin bertemu. Ya, ya. Kalau begitu saya permisi. Makasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih. Loh, kamu kok ada di sini? Bukannya harusnya kamu ospek? Tahu nih Pak, saya difitnah Pak sama dia Pak. Dipersulit sama dia. Siapa yang fitnah? Saya tuh gak mau kenyataan Pak. Dia tuh bakal mempermalukan nama baik kampus ini Pak. Dia tuh mau cari cowok-cowok yang tajir. Dan bapak tahu dia mau merebut baby bala-bala dari Melisa. Wes toh, Melisa. Bisa tidak kamu menjaga omongan kamu? Kamu tahu nggak Pak Herman ini siapa? Enggak. Siapa dia? Dia itu ketua yayasan yang baru di sini. Melisa minta maaf ya, Pak. Maklum. ABG suka labil. Permisi. Oke, toh. Baby bala-bala, baby bala-bala, Melisa dipermalukan. Lo nangis kenapa? Melisa tadi dikata-katain, dipermaluin. Melisa dibilang cengeng. Udah gitu Melisa dibilang nggak tahu diri, anak mami. Bebep. Masa sih Fatima kayak gitu? Gak Fatima banget deh. Silakan duduk. Oh, nanti aja dulu. Kamu kan harus ada tugas lagi kan? Ospek kan? Iya, Pak. Biar di sana. Silakan, Pak. Biar. Fatima? Hell to the all. Hello. Kalian ngapain pacaran di sini? Modal dikit apa?
Pak, biar ini urusan saya. Di bioskop dong, matanya orang kaya. Ini kampus, tempat pendidikan. Tolong jaga sikap dan tingkah laku kalian. Fatimah, ayo. Iya, Pak. Masuklah, liatin lo. Tuh, dengarkan apa kata Pak Herman. Ya, jangan sembarang ngomong cas cicus. Iya, Pak Tarjo. Saya minta maaf ya, Pak. Udah, sana balik. Iya, Pak. Non sewu. Jangan galak-galak bapaknya sama Elisa. Jangankan nuun sewu, nuun 2000 pasti aku kasih.